Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Supra X yang masuk giginya ada bunyi kotak-kotak di sini ya. Nah, ada bunyi kotak-kotak kan? Nah, itu masalahnya penyetelan kopling aja. Nanti kita setel koplingnya biar bunyinya hilang. Kita ambil kunci loh. Ini masih pakai sarung ini. Kunci mobil ini sama 14 watt. Nah. Cuk, pegangin, Cuk. Video saya, Cuk. Dari kopling sprek 125 injeksi ke karisma ke semuanya sama. Darahnya kita mentorkan dulu full. Mentok full. Geser ke atas seperti ini lalu kita kunci. Suaranya pasti hilang. Hilang kan suaranya kan? Suaranya hilang. Ada lagi suara kotak-kotak, jadi nggak usah khawatir. Ada kunci motornya? Dari jauh. Hilang. Hilang kan? Cukup seperti itu saja. Jadi permasalahannya hanya di bagian penyetelan itu. Kemungkinan baut umur 14-nya itu kendor. Jadi pada saat pemakaian dia bergeser sedikit demi sedikit dan menyebabkan buli-buli bagian kopling, penekan kopling itu bergeser. Makanya dia bunyi. Hanya menggunakan kunci ini saja. Jadi nggak perlu khawatir, kadang-kadang nggak perlu bayar. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.